Di video hari ini gue bakal bocorin ke kalian cara pro player mainin Austus 3 di tahun 2023. Sesuai judulnya juga, kalian bakalan nonton Link Bintang 3 lawan Gatot Bintang 3 di video ini. Kira-kira siapa ya yang menang? Tanpa berlama-lama, langsung aja! Ngantuk! Turu deh! Kelas! Wi kunci. Austus 3, ambilin hero-hero yang kos 1 tapi jangan bintang 2. Beberapa pro player ada yang mainnya gini guys, dijual naik level langsung 5 unit ya. Aku penasaran, pengen kita coba guys. Soalnya dipikir-pikir masuk akal juga sih. Soalnya ini kan kelipatan 5 ya, 10 sama 20 kan. Jadi kalau bisa kita nyari stacknya tuh kelipatan 5 guys, supaya lebih cepet ya. Mungkin gitu kali logikanya ya. Coba ya. Spellnya kita ambil Aegis tapi kita taruh di markas. Jangan kita pakai nanti malah nggak sengaja menang ya. Freya jurus, kita rata sama Freya please. Freya jurus. Freya jurus. Nice. Gitu ya, 5 unit jadi bisa bunuh beberapa unit di awal, kita tetap kalah, tetap dapat uang lustrik, minusnya tapi nggak terlalu banyak, tapi dapat stack juga guys. Gak ada yang open kan? Ya selama nggak ada yang open, harusnya sih aman ya. Yang 2 jangan dipakai dulu, nggak sengaja menang. Yaudah kita santai dulu aja. Nah 4 unit, dia punya bintang 2, dia WM nyala. Oke. Ya. Kalau gini, kita next round misalkan nggak sengaja menang pun udah dapat satu hero guys, karena udah dapat birunya ya. Kalau misalkan nggak menang-menang ya nanti dia sempat berubah jadi emas. Nah ini udah dapat birunya guys, totemnya. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja menang pun kita udah tahu mau transisi ke arah mana ya. Oke, 4 lawan 5 kita punya 1 bintang 2. Ya dengan cara masukin 5 unit di awal ya. Menarik-menarik ini. Ini next round kita udah tahu harus transisi kemana, terus kita bisa main normal guys. Wah mantap ya, Austus 3 caranya ada yang main begitu ya. Nice, 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 nice. Tinggal kita lihat next round kita transisinya kemana, dapatnya hero-nya apa ya. Nomor 3, buku. Buku bagus buat apapun sih. Buku. Hilang buku ya udah Starfall. Starfall juga not bad. Kalau kita ngambil Starfall, belakang kita nggak bisa ngambil Starfall. Buat late game kita nggak diturunin bintangnya ya. Oke. Leomord Blessing WM. Leomord Blessing WM adik-adik. Wah, boost 3-nya dapat link, dapat Gatot, bujet bujet bujet. Paling link Gatot dah. Ya, Leomordnya belum kuda udah rata maling. Ngantuk. Belum juga kuda, guys, guys, Leomord, Leomord. Gak apa-apa dah, gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang aja dulu, masih early game, kalem aja dulu. Tarik bintang 2. Ya siapa tahu 4 lightboard masih early game, masih nanti bisa dipakai ya. Siapa tahu ya kan, sambil kita kumpulin WM-nya di 6 mungkin ya. 6 apa di 7? 7 kali ya, di 7 soalnya WM tuh banyak yang kos 3. Ada Alucard, ada Freya, ada Atlas. Gilong juga lebih mungkin dapatnya di 7. Ya di 7 aja lah ngerollnya. Ya udah, kita udah. Kalau misalkan kita tengah-tengah naik ke 7 kita kalah-kalah juga nyimpen stack-nya Austus juga not bad kan. Siapa tahu dapat Leomord lagi ya kan. Ya ngasih dia Leomord gak tuh. Enak banget ya dikasih Leomord early game ya. Udah? Ya! Agak kuda. Ngisi stack lagi dong ini dong. Apa-apa, 5 unit plus 5 unit. Nah, ngisi lagi, dapat unit lagi kalau kita menang, guys. Udah mantap-mantap ini setupnya ya. POD.
Nice. Oke. Satu ronde lagi ya. Baru kita naik ya. Kalau masih lose streak, ini besoknya bisa emas nih. Jangan-jangan nih ya. Tapi semoga menang di sini lah. Aku nggak muluk-muluk. Dapat hero ya, dapat hero lah guys. Dapat hero itu walaupun nggak kepake bisa 5 gold guys. Bantu kita buat naik level, bantu kita buat ngeroll nanti ya. Oke, Leomornya tapi dari tadi nggak kuda nih. Kurang item defense ini ya. Waduh, lawan yang rame bintang 2 tadi. Jurus nggak nih? Leomord saya. Wah, 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 kuda! Nggak jadi kuda! Tidak jadi kuda adik-adik. Leomord kalau nggak kuda ya rata ya kita ya. Misi setak lagi lama-lama emas ini guys. Aduh, aduh. Tang 2. Racing Lightborn ya udahlah ya. Buat menang di sini supaya dapat emasnya guys. Nah, sono. Kiri kanan jagai bodyguard sono. Menang. Idealnya sih kalau di ronde ini menang mati beberapa terus dapat emas guys. Itu ya. Itu udah paling ideal ya, udah paling mantep punya ya kalau bisa begitu ya. Lawan Edots. Yah. Elebuku. Nah, tapi kali ini kayaknya Leomordku keburu jurus kayaknya. Kecuali di ulti Eudora. Oh, enggak. Keburu jurus beneran. Keburu jurus beneran kali ini, guys. Apakah transisi lagi? Semoga Leomord lagi dah guys. Biar nggak usah pusing ya. Kalau Leomord lagi nggak pusing sih guys. Asli guys. Enak guys. Linkadia. Kok Link guys? Link guys. Jadi pengen transisi ya bawaannya ya. Ya, item di link, bos. Tinggal Haya 1. Haya 1 itu 1 ya. Haya 1. Saber 1 ya. Kayak asurnya belum gua nyalain, kocak. Tapi gak apa-apa lah. Belum ada hypernya juga. Oke. Jadi kita 3 WM, 4 Swordman dulu. Ini target sementaranya ya. Oh, ada Zilong. Ada Blessing Kadia. Berarti ini pasti pakai Zilong. WM-nya Leomord sama Zilong cukup, sisanya Swordman dulu ya, nyalanya ya. Nice. Oke. Link Blessing Kadia ya. 6 Kadia kah manis? 6 Kadia juga boleh juga ya transisinya ya. Oke. Buku buat Leomord. Buku buat Leomord. Kadia Swordman. Kadia Swordman WM 3. WM-nya nyala otomatis dari Leomord sama Zilong. Ya. Transisi. Adanya 6 WM dulu. Ya boleh juga tuh. Adanya itu ya. Kita pakai dulu ya. Nabung 8, ngeroll di 8. Turnmennya emblem 1 sama Hayabusa 1 ya. Ya sih, ini kalau sampai dapat emblem Swordman sih super ideal sih guys. Mantep parah sih ini kalau sampai dapat emblem Swordman ya. Iya guys, ini kondisi kemenangan kita adalah dapat emblem Swordman. Langsung 6 WM 4 Swordman. Ada Linknya, ada Zilongnya ya ini ya. Atlas nanti bisa gantiin siapa? Gue nggak mau ganti Martis. Martis siapa tahu masih ada emblem Astro ya, masih bisa ya. Ada Lancelot, ada Martis. Kalau ada emblem Astro selalu welcome. Gantiin Freya mungkin ya. 4 Swordman. WM-nya mati dulu nggak apa-apa kali ya. 4 Swordman dulu kali ya. Ini.
Odette Hyper. Tepret! Nice banget. Odette-nya ultinya belum selesai. Nice banget, nice banget. Reset. Blum. Besok naik level Emblem Swordman, guys. Believe ya. Kalau sampai Emblem Swordman sih ideal banget sih, guys. Emblem Swordman boleh, Emblem Kadia boleh ini. Bebas yang mana aja boleh ini ya. Zilong bintang 2. Wah! Ini sih udah fix sih. Muntun kayaknya mau kita Emblem Swordman sih ini kayaknya, guys. Emblem Swordman buang Saber 1 nyala 6 WM lagi ya. Freya nanti dibuang ganti Atlas. Mantap. Grip round dulu, bos. Rose Gold Meteor. Swordman atau Link Astro. Waduh, Zilong Swordman atau Link Astro. Tapi gak ada Blade Armornya. Mending Zilong Swordman gak sih? Despite 6 WM sekarang ya, jangan terlalu greedy ya. Zilong Swordman sekarang dulu, guys. Terlalu greedy itu biasanya menyebabkan kematian adik-adik. Salah lagi. Mari kita menabung. Nyari Leomord di 9, nyari Link lagi di 9 ya. Cepret, nice. Turun bintang Zilong Swordman Starfall. Wah, gokil ya guys ya. Gokil, gokil, ini gokil. Mantap ini harusnya. Lawannya Tigreal bintang 3 juga turun bintang. Rata ya sama kita ya. Archer. Oke, okay. Udah. Nice. Cepret. Nice, Link. Wah, ini sih tadinya 3 buff-nya kalau nggak ke Link ke Zilong kemana aja boleh ya ini ya. Kalau ada yang mati Zilong sama Link gue tambah kuat, guys. Mantep banget ini, guys. Bawa tolong ada yang mati ya. Kalau bawa mati sih mantep sih ini. Kurangi saingan di fate box. Soalnya kita di fate box paling terakhir, guys. Gatot bintang 2 Astro boleh. Sangat Zilong. Sangat Zilong. Di solo semua sama Zilong ya. Turun bintang. Kalau ini sih lawan Ternak Lord juga ayo, guys. Ada Ternak Lord nggak? Ada! Oke! Okay. Kita buktikan ya. Lawan Ternak Lord juga ayo nih ya. Gue udah ngomong nih ya. Kita ini, guys. Lawan Ternak Lord, guys. Ada yang seri tuh. Mantap. Mati. Mantap. Astro, Blade Armor, Blade Armor kali ya. Wah, kalau sampai dapat Blade Armor, wah, nggak apa-apa. Jadi nggak jadi menyesal nggak ngambil emblem Astro. Blade Armornya nggak dapat soalnya. Ambil Haasclaw, Haasclaw. Ya buat Zilong nggak? Tunggu Haasclaw apa Rose Gold? Rose Gold lah ya, mencegah dia kematian dia tiba-tiba ya. Udah dia tiba-tiba mati. Burst apa gitu gak jelas. Dashing Necro. Akhir-akhir begini masih bisa nongolin double blessing nih. Gimana ceritanya, guys? Oke! Gua gak rencana loh ya. Gak rencana ke Necrokin tapi dikasih, guys. Double blessing, guys. Ini harus kita manfaatkan ya. Ya udah kita gak jadi ke 6 kali ya. Yaudah main simpel aja kalau gitu. Ada Vexana kita ambil Vexana, ada Faramis kita ambil Faramis, guys. Gak usah ribet, guys, jadi orang. Nah ini, ayo Zilong Swordman lawan Zilong Swordman. Boleh nih, kita adu nih. Yang gue ada WM-nya, punya dia kagak ada kan? Iya. Dia gak dia 6 tapi. Bodo amat. Bodo amat kalau gue turunin bintangnya nih abis ini nih. Kau, turun bintang 1 kau. Nah, bodo amat kayak dia 6. Nah, mati juga kan kalau bintang 1 kan. Nice banget. Oke, okay. Setelah grip round all in ya ini ya. Ding. Oke, okay. Try dulu. Buset yang main Ternak Lord, Gatotnya bintang 3, bujet bujet bujet. Oke, okay. Kita lawan ya, Gatot bintang 3 Ternak Lord ya, Xavier Buku. Oke, siap.
lawan nih guys. Turun bintang. Turunin bintang gatotnya. Kalau enggak rata digadik. Gilong. Satu lawan 10. Dijedor Eudora, enggak kurang bos darahnya bos. Turun bintang, oke. Gilong, ulti lagi Gilong. Engkau. Seri juga enggak apa-apa seri. Gua seri enggak masalah, gua minus lebih banyak. Nyawa lu udah sekarat lu. Mau seri enggak apa-apa, ayo. Jangan kalah tapi jangan kalah. Kalau kalah kocak. Tadi mau bilang lawan ternak Lord Ayu, ngantuk. Salah juga guys, sama ternak Lord guys. Pancilin ya. Adia bisa nambah lagi ya. Link clone aja ya, supaya bisa link B3 ya. Link B3, let's go. Link. Ke sana. Buat Atlas. Item bilang swordman. Oke, yang ini lampu-lampuan Odette Hyper. Oke. Cepret. Nice. Goodbye Odette. Nice, aman ya sebelah sini ya. Tinggal one by one. Link B3 versus Gatot B3. Kita cari Zilong satu lagi, guys. Zilong satu lagi mantap ini ya. Dapat future tag buat apa di late game? Ada ya? Pun udah kepake kan? Gak ada yang bisa diubah lagi kan? Beginilah guys. Kanan keluar kiri. Vexananya di kiri. Wah, Vexananya di pisah. Kiri keluar kanan. Depan Leomord gua. Oh, gue mau Vexana gue mati duluan. Eits! Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah, ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Wah, Saviernya B3 kali ini. Saviernya B3 kali ini, guys. Jangan dikasih banyak-banyak jurus di awal dulu ya. Semangat, Link. Sama Jilong, semangat ya. Link Jilong. Penuh lagi 100.000. Nah. Ayo lu. Ayo. Jangan seri dong. Kalau yang ini jangan seri ya. Yang ini seri kok serem ya? Yang ini seri 50-50, guys. Oh. Seri tapi damage-ku lebih besar tetap menang ya, guys ya. Wih. Gucci. Link B3 versus Gatot B3 ternak Lord, guys. Ini GG banget ya, dia main Austus juga ya itu ya. Dapatnya Gatot mulu itu berarti sampai Gatotnya bisa B3 itu, Saviernya B3 juga, dia 10 unit kita masih menang, guys. Gila. Sekian aja video hari ini, kalau suka sama kontennya jangan lupa di share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah, mau request nunggu apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya!